ولا يفرح إذا أقبل عليه شيء من الدنيا ولا يحزن على شيء أدبر منها. Dan apabila datang dunia, kenyamanan lawan diri mereka, duit bebanyak, rumah begonol, usaha bebaik, la yafrahu, mereka tidak membangga-banggakan itu dunia tadi. Mereka ingat ini kekayaan Allah, ini kesugihan Allah. La yafrahu, mereka kada bangga, mereka kada bahagia, mereka kada sombong, kada sombong. Wala yahzanu ala syai'in adbara minha. Dan bila dunia itu hilang dari hidup mereka, entah terbakar, entah hilang, entah apa, la yahzanu, mereka kada mau, kada pusing, kada camuh, kada galau. Itu kan sekarang tren galau. Bahari galau tu iwak nang mau menggalau, iwak nang mau. Wah, ini iwak balas dendam, iwak nang menggalau, sorang pulang nang mau, akhirnya sorang nang galau. Lagi galau coy, aduh. Nah, kada datang dunia kada membanggakan. Kenapa? Ni ampun Tuhan, lain ampunku. Aku harus ingat ni ampun Tuhan. Jadi aku kada boleh maagakakan ampun orang. Ampun orang ku agakakan di mana aku mandak muha. Ampun orang ku sombongakan di mana aku mandak muha. Lalu diambil oleh ampunnya pulang, apa nang ku pusingakan? Apa nang ku maukakan? Harusnya aku terima kasih lagi dipinjami dalam berbulan-bulan, dalam bertahun-tahun. Ini akhlak orang saleh. Mudahan nya asal ingat, nya bila kada ingat teranjah ni nang alih. Nya kada ingat pang. Mudahan ingat. Dapat duit se-M, oh, ingat kesugihan Tuhan. Ada kawan garing, julung. Ada kawan kematian, julung. Ada kawan ano handak apa nikah, julung. Ada kawan handak usaha, julung. Habis eh, sorang ambil juga. Ini nang lucunya, saking bangganya lawan kekayaan, disimpani duit tuh. Orang kada menikmati, sorang kada merasai. Simpan aja, pokoknya duit tabungan tuh bertambah terus nah. Orang kada menikmati, sorang kada merasai. Bungul kah, pintar kah, ikam majana menilai tak? Coba pikirkan, duitnya ada, hakun nukar beras kencing manis. Beres nang sagan orang kencing manis tu napa? Nitu nang ditukarnya bungul. Duitnya ada. Hakun bekunyung di sungai sini nah, menuju pasar. Asal jangan keluar duit, bungul. Juran tak? Hakun mahadang saruan mun bemasak kada napa. Aduh, mudahan kita nah jangan ngitu nah bebungulan. Duit ada ke warung nukar, munnya ada mun kadada nukar baras, nukar intalo ya Allah, barasnya buat dalam Mac Jagger ya Allah, intalonya timbai keringjing lawan kulit-kulitnya timbang melatuk tutup tutup tutup.
Sudah aneh. Misalnya nek ambil handak masin kecapi tu hinta lo tadi, handak manis gulai, handak padas perawit, nah handak panas makan di tengah jalan. Kada pernah ngali hidupnya, coba jangan di ngali akan pang. Ya Allah, pembungulan tadi, pembungulan kada. Dan mudahan ni nahan numanum ni, mudahan jangan bisa sakit diri bubuhan ikam ni nah. Jangan ikam nyaman je hidup asa, jangan becari sakit. Ni hanyar lagi anum berhutang se-M sudah. Penampilan pak, motor mewah, HP mewah. Allah, coba akhlak orang bahari teh. Rubbama insyaraha sadruh wa rubbama insyaraha sadruh idza surifat anhu. Bahkan orang-orang yang sadar ini ampun Tuhan, mereka insyaraha sadruh nang nyata kada sedih, tetap bahagia, tetap himung, bahkan bertambah himung idza surifat anhu, apabila dunia diambil kembali oleh ampunnya. Orang nitip anak lawan kita, betul ampunnya mengambil umma kehimungan. Orang nitip anak lawan kita diambil oleh ampun anu anak himung bebas. Orang nitip duit se-M lawan kita kemana menggunakan, bah beban. Harus ke sini, jar Tuhan, harus ke sini, harus ke sini. Munnya kawa, munnya kada kawa, jadi apa? Siksaan. Nah, sekarang diambil oleh orang mengini, selamat, kada ada tugas. Selamat lo. Mudah-mudahan aja.